Pemerintah Turki dikabarkan telah memulai penyelidikan atas kematian Aysenur Ezgi Eki, aktivis Amerika Serikat Turki. Seperti diketahui, Eki tewas terbunuh oleh pasukan Israel saat mengikuti demonstrasi di tepi barat. Dikutip dari Tribun News, Turki tak bisa tinggal diam atas terbunuhnya Eki. Dilaporkan, Turki telah memulai penyelidikan atas pembunuhan Eki pada Kamis 12 September 2024. Kantor Kejaksaan Umum Ankara telah meluncurkan penyelidikan berdasarkan hukum domestik. Pemerintah Turki dengan tegas menyatakan bakal terus berusaha untuk menegakkan keadilan secara internasional, termasuk akan membela hak-hak sang aktivis dan warga Palestina. Tak hanya memulai penyelidikan, Turki juga bakal menyeret Israel ke Mahkamah Internasional atau ICJ. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.